Selamat siang guys. Sekarang kita akan melanjutkan mereview wisata pantai yang ada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dan sekarang kita sudah berada di Pantai Mbuyutan ya guys. Inilah keindahan panorama wisata Pantai Mbuyutan. Kita review dari atas ya guys. Untuk menuju ke lokasi Pantai Mbuyutan, kita bisa langsung membawa kendaraan sampai di parkiran bawah dekat pantai ya guys. Tapi kalau kita tidak berani ataupun kendaraan tidak memungkinkan, kita bisa naik ojek untuk menuju ke lokasi wisata. Ini kita langsung menuju ke lokasi wisata Pantai Mbuyutan ya guys. Ini kita sudah sampai di pinggir pantai ya guys. Kita akan mencari tempat yang teduh untuk memarkir kendaraan. Dan inilah kondisi parkiran di bawah ya guys, yang dekat pantai. Jadi di sini kita bisa parkir di bawah ataupun parkir di atas. Untuk tiket masuk Pantai Mbuyutan ini cuma Rp10.000 dan parkir Rp2.000 untuk sepeda motor. Dan di sini juga banyak tersedia warung-warung makan yang menyediakan makanan ataupun minuman ya guys. Langsung aja kita akan menuju ke pantai ya guys, untuk mereview dari dekat. Di Pantai Mbuyutan ini memiliki garis pantai yang luas ya guys, dengan hamparan pasir putih yang bersih. Dan kita bisa bermain air di sini atau hanya sekedar menikmati panorama pantai dari tepi pantai. Dari Pantai Mbuyutan ini nanti kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Watu Karung. Cukup sekian ulasan dari kami, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.